Iya, terima kasih kepada kedua tim kesebelasan, baik dari kubu kesebelasan Majalengka Putbelar maupun kubu kesebelasan SLI Ligung yang sudah memasuki lapangan pertandingannya sebentar lagi. Kick off babak yang pertama akan segera dimulai. Kali ini kostum yang dipakai oleh tim Majalengka Putbelar ini memakai kostum merah hitam, sedangkan dari kubu kesebelasan SLI memakai kostum putih biru. Kali ini Majalengka Putbelar akan menurunkan pemain sebagai penjaga Wang Sedara Gilang nomor punggung 70, ada Muhammad Rizki nomor punggung 79, ada Saudara Jiki nomor punggung 76, ada Saudara Raihan nomor punggung 73, Saudara Ipan nomor punggung 91, ada Saudara Denny pemain nomor punggung 71, dan Saudara Yoga nomor punggung 68. Kick-off babak yang pertama kali ini sudah dimulai. Kali ini bola dikuasai pemain dari kubu kesebelasan, nah, anak-anak Majalengka Putbelar. Lalu pemain dari kubu kesebelasan dari anak-anak Majalengka Putbelar ini, namun bola masih belum keluar lapangan permainan. Hasilkan lempar ke dalam saja kali ini untuk anak-anak Majalengka Putbelar kali ini. Udah ya, akan masuk saja kepada nomor punggung 85 itu Saudara Dwi di sana. Namun dicuri saja pemain dari anak-anak SLI. Andas di kaki pemain nomor punggung 71 sebagai kapten kesebelasan ini. Dari Majalengka Putbelar namun dihalau saja oleh nomor punggung 76 Saudara Jiki. Pemain dari kubu kesebelasan anak-anak Majalengka Putbelar ini hanya menghasilkan
lemparan ke dalam saja untuk sebelasan maupun ataukah majal yang kabut bela ini sudah dilakukan panjangnya tujuh pada siapa kali ini nomor punggung berapa jelas kali ini masih bola dikuasai atau dicuri saja oleh pemain dari kubu Sumatera dari SLE melebar kali ini kepada pemain dari SLE di sana namun dihalau saja oleh pemain dari kubu kesebelasan majal yang kabut bela ini menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan SLE nomor punggung 6 di sana melalui saudara Yuda mundur ke belakang pada nomor punggung 8 di sana melalui saudara di kiri pada nomor punggung 1 melalui saudara Rido angkat Rido kepada pada panjang itu masuk ke nomor punggung 7 di saudara Amir Khan namun dihalau saja oleh pemain dari kubu kesebelasan dari anak-anak majalah yang kebut bela datang atau kanak keras lagi di kaki pemain dari nomor punggung 1 sekali ke sebelasan ini melalui anak-anak majalah yang kebut bela maksudnya kepada siapa namun dibayang-bayang oleh pemain dari kubu kesebelasan SLE namun membentuk pemain dari kubu kesebelasan dari anak-anak majalah yang kebut bela kapal kesebelasan ini hasilkan lempar ke dalam saja untuk kesebelasan majalah yang kebut bela kali ini lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan Majalengka Putbel sudah dilakukan lemparan itu pada nomor 75 kali ini masih bahaya kami masuk ke kotak 16 namun kalah di kaki pemain dari kubu kesebelasan saudara di kiri sana nomor 8 dari anak-anak SLE angkat ke depan yang itu dimaksud kepada siapa kali ini namun kembali dihalau saja oleh pemain dari kubu kesebelasan anak-anak SLE datang lagi serangan dari anak-anak SLE kali ini angkat ke depan yang itu dimaksud kepada siapa saudara Amerika atau kesan jelas kali ini pelanggaran rupa-rupanya pemain dari SLE ini nomor punggung 20 saudara Diki menghasilkan tendangan bebas saja untuk kesebelasan majalah yang kebel nomor punggung 79 di sana lalu saudara Rizky angkat ke depan yang dituju maksudnya kepada siapa yang jelas kain namun ke alas yang kaki pemain dari SLE di sana masih SLE namun oh masih kembali ke SLE menguasai bola di sana perebutan dan pemain dari kubung sebelasan majalah yang kebel masih nomor punggung 9 di sana dari anak saudara Rival jelas sekali ini menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan Majalengka Putbel kali ini. Ancang adalah konsep ke depan yang itu dimaksudkan kepada siapa kak. Namun ada pemain di SLE di sana. Mundur ke belakang ada saudara Diki. Masih Diki. Mundur lagi atau pepas kepada rekan sini dari kubu Subhasan. Siapa kan juga sekali ini. Melebar kepada nomor punggung 6 di sana. Melalui anak-anak SLE kali ini. Punggung 9 maksudnya terlepas. Yang itu juga pada nomor 9 yang sudah ripau. Namun keras lagi di kaki pemain dari Majalengka Putbel kali ini. Masih SLE kuasai bola nomor 21 kali ini saudara Rido masih Rido melebar masih datang umpan dari yang ditujuk bola saudara Diki kali ini masih Diki dibalas satu orang pemain dari kubu sama dari kubu bola kali ini masih Diki di sana masih Diki kuasai bola apa yang terjadi rupa-rupanya menghasilkan tendangan pojok atau kah bagi yang jelas kali ini rupa-rupanya dengan pelanggaran pemain dari kubu kesebelasan Majalengka Putbel terhadap anak-anak SLE hasilkan tendangan bebas saja ataukah bagaimana ini? Ancang-ancang kali ini dan bebas yang akan dilakukan pemain dari kubu sebelasan anak-anak SLE. Atau tendangan punjul masuk kami sudah dilakukan punjul, tendangan punjul. Namun apa yang terjadi? Dihalau saja rupanya pelanggaran pemain dari kubu sebelasan SLE ini. Hasilkan tendangan bebas saja untuk sebelasan. Anak-anak Majalengka Putbel lakukan tindakan depan yang itu kepada nomor 82 di sana. Itu saudara Rizky. Namun keras lagi di kaki pemain dari kubu kesebelasan SLE angkat ke depan yang itu maksudnya kepada siapa kah? Namun dihalau saja oleh pemain dari kubu kesebelasan Majalengka Putbel. Menghasilkan lempar ke dalam saja untuk kesebelasan SLE ini. Ada saudara Reja atau seorang Reja yang akan melakukan lempar ke dalam. Aku kan sudah ke depan yang itu dimaksudkan kepada saudara Amir Khan kali ini. Masih Amir Khan ternyata kurang cermat kontrol yang dilakukan oleh saudara Amir Khan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk kesebelasan Majalengka Putbel ini. Di menit awal babak yang pertama ini masih tetap 0-0. Pemirsa di rumah ataukah yang hadir langsung ke Stadion Sukajaya ini. Masih bola awal apa yang terjadi rupa-rupanya. Tendangan bebas saja untuk kesebelasan SLE. Di daerah pertahanan dari kubu kesebelasan Majalengka Putbel ini. Ada seorang Rido kali ini akan melakukan tendangan bebas dari kubu kesebelasan maja masuk ke kami SLE ancang akan lakukan ke gawang bahaya. Hampir-hampir saja tendangan saudara Rido ini. Namun kali ini masih belum membuahkan hasil hanya tipis saja di atas meter sekitar 50 cm saja. Aman-aman saja sementara kali ini. Gawang Majalengka Putbel namun kali ini ada serangan lagi dari anak-anak SLE. Ada namun kali dicuri saja pemain dari Majalengka Putbel kali masih betul pas kepada siapa yang jelas kali ini masih dikejar atau kesalahan dikit di sana yang menguasai bola anak-anak SLE
Masih Diki, ketengah sasak kepada nomor 3 saudara Asep Rian ini. Baca lagi Diki di sana. Anak-anak Asep angkat ke depan yang itu kepada nomor 17. Jangan jadi apa yang terjadi kali ini. Hasilkan tendangan bebas saja untuk kesebelasan anak-anak. Kali masih bola bergulir di depan lingkup sebelasan dari anak-anak. Oh, Asep sudah lakukan ke depan kali itu ada saudara Amerika. Masih Amerika kuasai bola di sana, masih Amerika. Oh, apa yang terjadi kali ini? Hasilkan tendangan bebas kembali untuk kesebelasan anak-anak SRI melalui siapa kali ini? Peluang yang pertama untuk anak-anak SRI ini apakah bisa dimanfaatkan oleh pemain dari kubu sebelasan anak-anak SRI? Di daerah pertahanan dari kubu sebelasan anak-anak Majalengka Football kali ini anak-anak tendangan bebas lakukan ke gawang bayau. Tangkapan yang manis yang dilakukan oleh penjaga gawang sudah hilang kali ini. Dari kubuk sebelah sama Majalengka Football. Sodorkan saja kali ini menjaga kebenaran sendiri. Lupa pas sosok pada siapa kamu kalah lagi di kaki pemain dari kubuk sebelah sana. SL di sana menduduk ke belakang sudah lari dari sana. Masih Rido. Kata ngakak pada saudara Amerika menduduk ke belakang kali ini. Masih ada SL. Ada nomor punggung 6 desa melalui siapa saudara Yuda. Namun kalah satu di kaki pemain dari Majalengka Football lupa pas sosoknya. Namun lagi kalah di kaki nomor punggung 3 saudara Asep Riyad kali ini. Ada saudara Diki, lebar kepada nomor punggung 6 saudara Yuda di sana, masih Yuda. Ketengah saja maksudnya kepada kapten kesebelasan kali ini. Ada saudara Rido angkat ke depan yang itu maksudnya kepada nomor punggung 9 dari saudara Ripal. Masih Ripal, namun dipotong saja oleh pemain dari Majalengka Football ini. Menghasilkan lebar ke dalam saja untuk kesebelasan anak-anak. Oh, SLI masih nomor punggung 17 di sana melalui. Saudara Iib di sana, masih Iib. Kapten kesebelasan, masih Iib. Mulai-mulai di sana. Mundur ke belakang pada saudara Rido. Masih Rido di sana, masih Rido. Masih Rido di bawah dua orang pemain Rido. Angkat bahan sudah ke dalam kotak 16 di sana. Namun ada pemain dari Majalengka Football di sana. Bukan pelanggaran atau handball kali ini. Masih pula dikuasai pemain dari kubu sebelasan dari anak-anak Majalengka Football. Umpan pasir kembali pada kapten kesebelasan kali ini melalui. Menurut saudara Yoga. Masih Yoga banyak apa bagaimana? Namun masih bola dikuasai pemain dari kubu sebelasan dari anak-anak SLI. Untung saja ada gawang atau tiang gawang yang menyelamatkan pertahanan dari kubu sebelasan anak-anak dari SLI kali ini. Dewi Fortuna masih belum berpihak kepada saudara nomor punggung 71 kali sudah ada ini. Main dari kubu sebelasan Majalengka Football ke laku KP kesebelasan ini. Masih di Semarang masih belum berubah kedudukan masih tetap 0-0. Di babak yang pertama antara kesebelasan Majalengka Football menghadapi tim kesebelasan SLI masih Yuda dan Yudo. Apa yang terjadi kali ini masih dicuri caca pemain dari kubu sebelasan dan anak-anak SLI itu pas-pas dari Ripal. Banyak kali sudah Ripal kali ini. Namun kanas di kaki pemain dari Majalengka Football ini. Ada nomor oh kembali dicuri caca kepada saudara Ripal. Ada 1.30 kali ini bahaya dan antara Amerikan, Amerikan tahu. Membentuk pemain dari kubu sebelasan Majalengka Football ada kembali kepada Ripal. Membentur lagi pemain dari kubu kesebelasan anak-anak Majalengka Football sehingga penjaga gawang saudara Gilang ini mengamankan bola sementara kali ini. Selamatlah gawang yang dikawal saudara Gilang. Pemain dari kubu kesebelasan Majalengka Football ini sudah yang kedepan yang itu namun kalah lagi di kaki pemain dari anak-anak SLI. Mundur ke belakang baik anak-anak SLI dari anak-anak SLI Yuda. Mundur lagi saudara Diki, masih Diki. Tengah saja kepada nomor 17 saudara Iib. Kapten lagi sebelah saya kepada Yuda. Masih Yuda kembali, angkat lagi ke depan yang ingin masuk ke Amerikan. Atau kasih jelas kali ini, masih Amerikan. Mundur lagi saudara Rido. Angkat pasir tambah lebar kepada saudara Siap kali nomor 20 dari kubu sebelah dari ada saudara Diki. Masih Diki di sana, masih Diki. Di bawah satu orang pemain dari kubu sebelah saya yang berbeler. Masih Diki, mundur ke belakang rupa-rupanya. Aku pada rekan sendiri dari kubu sebelah sana itu saudara Reza. Reza akan atau kau siap ke Amerikan. Asisten wasit yang pertama yaitu Dimas. Masih gak apa kayak kali ini. Masih peluang kali ini. Apa yang terjadi? Hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan SLI ini. Melalui saudara Reza. Ya akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan baik sekali saudara Reza. Masih Reza. Angkat saudara Reza ke dalam kotak penalti. Banyak saudara Amerikano. Hampir-hampir saja sundulan yang dilakukan oleh saudara Amerika ini nomor punggung 73 ini hampir-hampir saja membuahkan gol. Namun kembali Dewi Fortuna masih belum berpihak kepada anak-anak SLI ini.
Sehingga untuk sementara masih tetap 0-0 di babak yang pertama ini antara kesebelasan Majalengka Blaster menghadapi tim kesebelasan SLI sudah lakukan depan yang itu masuk kepada siapa kali namun kada saat ore kali ini bola dikuasai pemain dari anak SLI rival mundur ke belakang pada siapa kali ada 17 kali salah IIP tengah saja saudara Rido masih Rido angkat ke depan yang itu masuk kepada siapa namun ditahan oleh pemain dari Majalengka Blaster kali ini masih Majalengka Blaster terbuat saja baik kandas di kaki pemain dari anak-anak SLI kali ini saudari Rido pada saat IIP kapal yang sebelasan lupa saksa Amir kan kali ini masih Amir kan tengah lagi pada saat IIP maksudnya namun kandas lagi kaki pemain dari datang silahkan melalui saudari Ipal kain masih Ipal masih Ipal di bawah satu orang pemain dari anak-anak masih Ipal masih Ipal oh ternyata dicuri saja atau disontek keluar lapangan permainan oleh pemain belakang nomor punggung 76 dari kubu kesebelasan saudara Cikri ini dari anak-anak Majalengka Putbeler menghasilkan tendangan pojok saja untuk anak-anak SLI peluang kali ini diperoleh anak-anak SLI apakah bisa dimanfaatkan melalui saudara Rido ancang-ancang saudara Rido lakukan sudah ke mulut gawang bahaya namun ada terjadi dari penjauh dan dalam serangan dan membentuk kembali hampir-hampir saja namun membentuk kembali kali ini serangan balik yang dilakukan oleh pemain dari anak-anak Majalengka Putbeler namun pelanggaran rupa-rupanya dilakukan oleh saudara Yoga masih kami saudara Yuda pemain dari kubu kesebelasan SLI ini dianggap oleh wasit pelanggaran hingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk kesebelasan Majalengka Putbeler ini gagal lagi serangan yang dibangun oleh anak-anak Majalengka Putbeler kali ini sudah dilakukan panjang gigi dibuka pada nomor punggung 85 yang sudah berdiri yang itu namun dihalau saja atau kalah di kaki pemain dari anak-anak SLI angkat ke panjang gigi sudah amirkan yang itu namun dikejar saja oleh pemain belakang dari kubu semasa anak-anak Majalengka Putbeler masih bola juga masih ada yang mereka dicuri lagi oleh amirkan rebutan dari pemain Majalengka Putbeler ada saat Ripal kain itu lucat saja Ripal Ripal kuasa dalam amirkan masih amirkan oh direbut kembali oleh pemain dari Majalengka namun ada lagi SLI dari Sarido membantu oh Hesbol rupa-rupanya pemain nomor punggung 89 yang saudara Yoga pemain dari anak-anak Majalengka Putbeler ini bola mengenai tangan saudara Yoga ini pemain dari anak-anak Majalengka Putbeler sehingga wasit memberikan tendangan bebas untuk anak-anak Majalengka maksud kami SLI menghasilkan peluang untuk anak-anak SLI ini ada seorang Rido yang akan melakukan tendangan bebas anak-anak SLI ini pagar betis yang sudah bersiap-siap yaitu empat pemain dari kubu kesebelasan Majalengka Putbeler ini ancang-ancang kali saudara Rido pemain dari anak-anak SLI yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas kali ini ancang-ancang saudara Rido dan hanya menghasilkan gawang saja atau musuh kami dengan pojok mungkin mengenai pemain Majalengka Putbeler ini sehingga wasit memberikan tendangan pojok saja untuk kesebelasan SLI kembali saudara nomor punggung 20 kali ini saudara Diki pemain dari kubu kesebelasan SLI ancang-ancang bahwa saudara Diki aku wasit ke mulut gawang bahaya namun ditunjukkan oleh pemain dari Majalengka berdata lagi ada saudara Rindo atau saudara Iki Rindo kapten kesebelasan saudara Iip mengubah kedudukan sementara kali ini 1-0 untuk keunggulan sementara anak-anak SLI di menit ke-8 babak yang pertama ini di menit ke-11 14 di menit ke-14 babak yang pertama ini mengubah kedudukan sementara 1-0 untuk keunggulan anak-anak SLI. Namun ada seorang pemain dari kubu kesebelasan Majalengka Putbeler ini yang sedikit mengalami cedera. Satu nol untuk sementara kali ini berubah balik kedudukan di babak yang pertama ini di menit ke-14 babak yang pertama. Mengubah kedudukan sementara kali saudara Iip kapten kesebelasan ini pemain dari anak-anak SLI mencebol gawang dari kubu kesebelasan Majalengka Putbeler ini 1-0 sementara kali ini di babak yang pertama kali ini bola atau dihadapi oleh pemain dari kubu kesebelasan Majalengka Putbeler ada kapten kesebelasan ini mundur ke belakang pada rekan sendiri dari anak-anak Majalengka Putbeler masih kapten kesebelasan ini
Kali ini ada pemain dari kubu Sumatera Majalengka Football mundur ke belakang. Pada pemain dari anak-anak Majalengka Football, rekan sendiri dari anak Majalengka Football hari ini masih Majalengka Football menguasai bola. Pendek saja sedikit ke depan kali ini. Angkat ke panjang diri maksudnya. Namun kalah satu di. Halo pemain dari kubu Sumatera dari anak-anak SD maksudnya. Oh, umpan daerah yang dilakukan oleh saudara Rido kepada saudara Rival, namun rupa-rupanya begitu tajam umpan daerah yang dilakukan oleh pemain dari kubu kesempatan SL ini. Hasilkan tendangan gawang saja untuk sementara kali untuk anak Majalengka Football ada nomor punggung 91 saudara ini. Ke depan saja yang dituju. Namun halau lagi atau kalah lagi di kaki pemain dari anak-anak SL ini. Rebutan kapten kesempatan ini. Saudara Yoda, Yoga maksud kami. Masih bola bergulir depan dari kubu kesempatan anak-anak SL ini. Yang menguasai bola di sana mundur ke belakang bersama Diki di sana. Masih Diki bersama Rido. Masih Rido kali ini menguasai kepada sebelah 7. Pada nomor 6 yaitu saudara Yuda. Masih Yuda kali ini terlepas masuk untuk bersama Rival atau saudara Amir. Namun kalah di kaki pemain dari kubu Majalengka Football. Datang lagi kali Majalengka Football menguasai bola angkat terpanjang itu dimaksudnya kepada nomor punggung 7 saudara Amir ke sebelasan. Namun tidak ada kawan yang membantu rupa-rupanya. Hanya bola kembali dikuasai pemain dari kubu sebelasan SL kembali saudara Diki di sana. Masih saudara Diki, masih seorang Diki ke tengah lagi kepada rekan sendiri saudara Rido atau kasih jelas kali ini. Hai si Rido. Balik kepada nomor punggung 3 saudara Asep Rian. Kembali ke saudara Rido di sana, masih Rido. Masih Rido dibayang satu orang pemain. Akan dua orang kali ini namun tidak bisa melewati seorang kapten kesempatan dari anak-anak kajar ke Betbel. Namun kembali saudara Rido, Rido menguasai bola. Masih Rido, masih Rido kali ini terlepas saja kepada saudara nomor 30 kali ini yaitu saudara Abi. Akan ada banyak yang tunjuk kepada saudara kali ini. Masih ke bawah, bola dikuasai A. Ternyata dicuri saja oleh pemain nomor punggung 79 kain saudara Rizki atau Muhammad Rizki dari anak-anak kajar ke Betbel. Udah kalau kalau penanya itu juga masuk kepada anak punggung 82 yang justru Rizki. Masih Rizki kali ini menguasai bola di bawah satu orang pemain dan oh pelanggaran rupa-rupanya. Saudara nomor punggung 17 ini saudara EE Pak Tokos yang jelas kali ini kapten sebelasan ini takwal yang tadi ini yang membuat kedudukan sementara unggul 1-0 untuk anak-anak SL. Tendangan bebas saja kali ini akan dilakukan pemain dari kubu sebelasan anak-anak Majalengka Football. Lalu siapa kali ini? Ancang-ancang sudah dilakukan ke gawang. Masuk kepada siapa kali ini? Bahaya. Namun apa yang terjadi? Pelanggaran atau bagaimana yang jelas kali ini? Asisten wasit yang kedua mengacungkan bendera. Hasilkan tendangan bebas saja untuk anak-anak SLI. Namun ada seorang pemain dari SLI ini tergeletak. Mengalami cedera. Untuk sementara masih tetap 1-0 untuk keunggulan anak-anak SLI atas lawannya yaitu Majalengka Football selaku tuan rumah ini. Harus ditandu pemain dari kubu sebelasan SLI ini keluar lapangan permainan. Berikan perawatan ataukah pertolongan yang pertama kali ini. Bola kali dikuasai pemain dari kubu kesebelasan SL melalui saudara Diki. Masih Diki kepada nomor saudara Iip di sana. Masih Iip dibangunnya seorang pemain dari kubu kesebelasan Majalengka Football ini. Mundur lagi kepada saudara Diki. Masih Diki kuasai kotakan sebentar. Pada rekan sini dari anak-anak SL kali ini. Oh, kali salah upan ada nomor punggung Majalengka Football kali 285. Namun rupa-rupanya dicuri saja oleh saudara Rido. Kali ini ada saudara Iip. Iip berebutan dengan pemain Majalengka Football kali ini. Masih Iip. Masih Iip dikejar saja oleh pemain nomor punggung 75 saudara Rizki. Masih Iip kali ini. Masih Iip di sana. Masih Iip. Apa yang terjadi kali ini? Masih bola belum bergulir ataukah belum keluar lapangan pertandingan? Kali ada Majalengka Football. Ada! No! Hampir-hampir saja sontekan yang dilakukan oleh nomor punggung 82 ini saudara Rizki. Namun menyamping di samping kanan penjaga gawang yang dikawal oleh saudara Akmal ini. Pemain SLI masih belum berubah kedudukan sementara. Masih tetap 1-0 untuk keunggulan anak-anak SLI kali ini masih saudara Rido. Kepada siapa kali yang mencoba bangun serangan melalui sayap dari kubu sebelasan dari anak-anak Majalengka Football kali ini. Masih saudari Pak, hanya saudari Pak. Hampir-hampir saja kontekan yang dilakukan oleh saudara Rival ini pemain nomor punggung 9 dari anak-anak SLI. Namun kembali sayang
menghasilkan gawang saja atau tendangan gawang saja untuk kesebelasan Majalengka Football hari ini yang sudah tertinggal 0-1 oleh anak-anak SLI. Kali ini ada saudara Rido pada saudara Ipisan, masih melebar kepada saudara Yuda. Kali ini dipotong atau dihalau saja oleh kapten kesebelasan ini, saudara Deni. Lempar ke dalam saja kali ini yang dilakukan oleh pemain dari SLI. Ada seorang Digi angkat ke depan yang itu masuk ke sana Amir kan. Masih Amir kan berebutan dengan pemain dari anak-anak Majalengka mundur ke belakang atau ke back pass atau ke cutback maksud kami yang dilakukan oleh saudara Amir kan. Namun membentur pemain dari kubu sebelasan Majalengka Football. Ada seorang angkat ke depan ada pertahanan atau ke depan mati. Namun di sana pemain dari kubu sebelasan dorongan yang dilakukan oleh main SLI ini, nah itu sudah Reza menghasilkan pelanggaran atau tendangan bebas saja untuk kesebelasan Majalengka Football hari ini. 0-1 untuk sementara untuk anak-anak SLI kali ini. Memimpin di babak yang pertama untuk sementara kali ini. Masih bola dikuasai anak-anak SLI. Ada seorang Rido atau sejelas kali ini. Masih Rido, tumpah saja kepada saya Amirkan. Nah masih Rido. Masih Indonesia anak masih bola. Ada nomor 30 di sana. Abi. Pada saat Rido kembali masih ber. Jadi anak-anak SLI terlepas dari saudara Amerikan kembali ada kali siapa kali melempar ke sana. Nomor punggung 20 saudara Rido. Dia saudara Didi masuk kami. Jelas kali ini. Mundur lagi ke belakang ada saudara Amerikan. Lupa saudara Rido. Angkat saudara Rido. Dikit saja tembakan yang dilakukan oleh saudara Rido ini. Namun kali serangan balik yang dilakukan oleh anak-anak Majalengka Putih. Bahaya kali ini anak-anak Majalengka Putih. Namun kanas lagi berputar dapatan dari anak-anak SLI. Dicuri lagi atau kalah sedikit pemain dari kubu sebelasan dari anak Majalengka Football. Ada saudara Denny di sana. Masih dia di kali ini menguasai bola. Namun kembali gagal lagi serangan yang dibangun oleh anak Majalengka Football ini. Langkaran rupa-rupanya pemain dari SLI terhadap pemain dari kubu sebelasan Majalengka Football ini. Melalui pemain dari kubu sebelasan SLI ini. Sehingga harus menghasilkan tendangan bebas kali ini kapten kesebelasan melalui saudara Denny pemain nomor punggung 71 dengan saudara Yoga ini pemain nomor punggung 89 antara saudara Denny dan kapten kesebelasan ini dibiarkan saja tendangan bebas yang dilakukan oleh saudara kapten kesebelasan ini saudara Denny hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk sementara kali ini. Masih saudara Akmal penjaga gawang dari anak-anak SLI saudara Diki kali ini. Melepar saja kepada kawannya sendiri. Kepada siapa kali kembali saudara Diki. Ada Rido kali ini tenang-tenang saja. Ya. Mencoba bangun serangan anak SLI. Masih saudara Rido. Lupas masuk kepada saudara Akma maksud kami. Saudara Amir jelas sekali. Masih boleh ditulis saja pemain dari anak Majalengka Football kali ini. Bukan pelanggaran. Ternyata pelanggaran kali ini. Main anak-anak SLI. Menghasilkan tendangan bebas saja untuk kesebelasan Majalengka Football hari ini. Kapten kesebelasan saudara Denny ini tergeletak ataukah mungkin mengalami sedikit cedera. Namun sudah bangkit lagi kali ini seorang Denny. Pemain dari kubu kesebelasan Majalengka Football hari ini. Tendangan bebas saja kali ini yang akan dilakukan oleh pemain dari kubu kesebelasan. Mungkin saudara Yoga. Nomor punggung 89 yang mencolok Yoga, aku dari gawang, bayau. Tangkapan yang manis yang dilakukan oleh penjaga gawang saudara Akmal dari anak-anak SLI ini. Tenang-tenang saja kali ini sudah dilakukan saudara Akmal kepada saudara Diki. Main dari kubu sebelasan SLI di sana. Lebar kepada kawannya sendiri kepada nomor punggung 6 dari anak saudara Yuda angkat saudara Yuda namun betul pemain dari kubu sebelasan dari anak Majalengka Football kali ini serangan anak Majalengka Football mundur kepada nomor punggung 82 saudara Rizki kali ini ada saudara 89 ternyata kontekan yang dilakukan oleh pemain dari kubu sebelasan Majalengka Football ini namun hanya sedikit lemah sehingga aman-aman saja kali ini penjaga gawang menguasai bola angkat ke depan yang itu dimaksud kepada ternyata dorongan yang dilakukan oleh Majalengka Football ini. Ataukah anak-anak Majalengka Football menghasilkan tendangan bebas saja untuk anak-anak SLI.
Sudah jauh kali ini melebar kepada saudara Yuda nomor 26 dari kubu sepasang anak-anak Aisyah Ali Kai. Angkat saudara Yuda ke daerah pertahanan atau ke daerah kotak 16. Namun disundul cacar pemain dari kubu sepasang anak-anak Majalika Football Kai ini. Masih Majalika Football kepada saudara Denny di sana. Ternyata kurang termat Kai ini penguasaan bola yang dilakukan oleh kapten kesebelasan kali ini. Ada seorang Yuda kembali kuasai bola dari anak-anak Aisyah Ali kepada saudara Rido. Masih Rido kali ini kuasai bola dibangun dua orang pemain. Namun dicuri cacar oleh pemain dari anak-anak saudara Yuda. Masih apa yang terjadi? Masih bukan pelanggar KM, masih baca ke ada nomor 85 dari kubu saudara Duni. Masih Duni itu pasang itu kepada nomor saudara Rizki Bahala. Kali ada yang banyak gol. Kalau saja oleh pemain dari kubu ke sebelah sana anak-anak ACLI. Lalu nomor 8 yaitu saudara Diki Ramdhani. Serangan yang dibangun oleh anak-anak Majalengka Football. Namun kandas lagi di kaki saudara Diki Ramdhani. Pemain nomor 8 main atau kasih serbak yang cukup lugas. Walaupun hanya sedikit ketil, namun rupa-rupanya cukup lugas sekali. Main belakang dari anak-anak SLI kali ini sudah lempar ke dalam, sudah kepada nomor 20 saudara Riki kali ini. 82 dari si anak, mundur ke belakang ada nomor 85 yaitu saudara Dudi. Masih Dudi, masih Dudi atau kata nomor 75 kali ini yang dari anak-anak Majalengka Football. Namun kali ini bola masih dikuasai pemain dari kubu sebelasan SLI kali ini masuk ke depan. Ternyata dihalau saja oleh nomor punggung 72. Dari kubu kesebelasan anak-anak Majalengka Football hari ini. Para ke dalam saja untuk kesebelasan anak-anak SLI kali ini. Ada seorang nomor punggung 20 dari saudara Diki. Mundur lagi ke belakang kepada saudara Yuda di sana. Masih Yuda. Angkat ke depannya itu maksudnya kepada saudara Ripa atau saudara Amir kali di sana. Namun kali datang lagi serangan dari anak SLI. Untung saja dipotong. Datang lagi mundur lagi ke belakang. Ada saudara Rido di sana. Masih Rido. Tendang masuk ke gawang. Ternyata tergesa-gesa rupanya saudara Rido ini. Saudara Rido, pemain dari kubu sebelasan SLI. Lakukan tembakan ke kiri-kirinya namun hanya menyamping jauh di samping kanan penjaga gawang yang dikawal oleh saudara Gilang ini. Kembali datang lagi serangan dari anak-anak SLI, ada nomor punggung 20. Rupa saja masuk kepada nomor punggung 20 jalan Diki.